Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kitchen Set Sidoarjo. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pekerjaan kitchen set kami ya. Ini ukurannya 1,5 meter x 2,40 meter ya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini ada laci untuk tempat sendoknya, sama tempat garpu, tempat pisau kayak gitu. Dan ini untuk kabinet kitchen set bawahnya, itu kita bikin ini ya, pintuan aja ya, supaya lebih menghemat biaya, bisa pakai model pintuan seperti ini. Dan ini APL yang saya gunakan, ini APL Taco ya, Taco warna orange sama putih. Untuk tipe APL nya sendiri ini TH005G ya untuk yang warna orange, dan TH002G ya untuk yang warna putih. Nah, seperti ini. Dan ini untuk kabinet dalamnya, ini warna putih supaya lebih mudah dibersihkan kayak gitu, dan kelihatan lebih rapi ya. Nah, ini APL warna glossy seperti ini kira-kira hasilnya. Terus ini tempat piring. Nah, tempat piring ini di atasnya bak cuci ya. Jadi setelah habis nyuci bisa ditaruh irak piring untuk dalamnya, pakai pintu hidrolik yang buka ke atas. Nah, seperti ini. Sangat rapi ya. Dan untuk harga kitchen set itu macam-macam ya. Tergantung model sama ininya ya, sama bahan, sama tipe HPL juga mempengaruhi harga. Jadi ini untuk meja cornya sudah ada dari tuan rumah, kita bikin lemarinya aja sama raknya kayak gitu. Nah, seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Untuk bahannya multiplex finishing HPL. Oke, dan ini untuk rincian harganya sekitar 8.500 ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.